pagi Citra NASA di manapun berada. Pada saat ini kami sedang berada langsung di peternakan ayam potong, Pak ya, yeah, atau ayam broiler yang berlokasi di Tegal Sari, Banyuwangi, Jawa Timur. Bersama dengan saya di sini yaitu Pak Rosid ya. Yeah. Beliau adalah pengelola ataupun pemilik peternakan ayam broiler yang ada di lokasi sini. Sudah berapa lama Pak budidaya? Sudah mulai tahun 2016. Mulai tahun 2016. Berarti yeah, sudah sekitar 6 tahun 7 tahun Pak ya. Iya. Yeah. Kemudian udah kalau teknologi NASA-nya sudah dimulai digunakan sejak kapan Pak Rosid? Baru 4 periode. Baru 4 periode yeah, ya. Kurang yeah, lebih 1 tahun ke belakang Pak ya. Iya. Yeah. Okay. Ada 1 tahun. Untuk kandang di sini ada berapa ekor Pak populasi yang? Sekitar 7.000. 7.000 yeah, Pak ya. 7.000 ekor. Dan teknologi NASA apa Pak Rosid yang digunakan di sini? Saya pakai Veterna. Veterna ya. Iya. Yeah. Ini ya. Iya, yeah, ini. Okay. Yeah. Veterna ini Pak Rosid bagaimana Pak cara aplikasinya di peternakan ini? Kalau saya ngikuti petunjuk ini aja. Iya. Yeah. Yeah. Berarti ini Pak ya. Iya. Yeah. 1 cc per liter air minum. Iya. Yeah. Yeah. Nah, jadi kurang lebih kalau 1 tutup atau 10 mili itu setara dengan per 10 liter air minum. Iya. Yeah. Itu diberikan setiap hari Pak ya? Setiap hari tapi maksudnya cuman 2 jam, 3 jam kali habis. NASA-nya itu digunakan dari awal sampai panen kira-kira habis berapa? Habis 10 sampai 12 botol. Sampai 12. Iya. Untuk per 7.000 ini. Iya. 7.000 ekor. Sehingga itu sudah cukup Pak ya. Sudah cukup untuk kemudian memberikan ya lebih manfaat penggunaan peternak di iya, ayam potong ini. Setelah menggunakan Veterna Pak Rosid, kira-kira apa Pak yang kemudian Pak Rosid rasakan selama kurang lebih 4 periode ini setelah menggunakan? Kalau saya rasakan kematian agak berkurang ya, biasanya ya. Terus kotorannya nggak bau. Kotoran tidak bau. Mm-hmm. Kotoran nggak bau. Berkurang. Lalat berkurang. Lalat berkurang. Kemudian dari ini kuantitasnya Pak buat badan? Lebih gemuk. Gemuk Pak ya. Yeah. Kalau kira-kira Pak Rosid sebelum menggunakan teknologi NASA, kira-kira berapa ton atau berapa banyak Pak dari 7.000 ekor yang biasa dibudidayakan di sini Pak? Yang biasanya itu kita 15 lebih lah. 15? Iya. Artinya 15 ton ya? Iya, 15 ton dari 7.000 iya, ekor. Nah, kalau sudah menggunakan teknologi NASA kemarin, kira-kira berapa Pak peningkatannya? Kemarin itu cuman umurnya lebih ya, iya, sayangnya. Kalau belum pakai NASA, saya itu panennya kan 38 udah habis. 38. Ini kemarin sampai umur 43, 42. Ya ada 17, yang pertama itu 17 setengah. Ya. 17 setengah. Nah, kalau biasanya 38 hari, itu bobotnya berapa Pak rata-rata biasanya? Rata-ratanya ya, BW-nya kalau dua ini berapa ya kemarin dua up lah dua ya 38 itu 22 iya yeah, itu sebelum pakai NASA Pak ya iya yeah, kalau yeah, yang sudah kemarin sekitar 23 artinya ada selisih tambahan bobot badan kurang lebih 1 on iya yeah. Nah, kalau kemarin Pak itu memang kalau kita bicara ayam broiler atau ayam potong kan naik turun Pak ya yeah, harga ya. Iya, yeah, naik nah, turun. Terakhir itu dijual di harga berapa Pak? Kemarin itu kalau kemitraannya jualnya 16. 16. Heeh, cuman kita kan terikat dengan kontrak. Betul, betul. Kita tetap di angka 22.250 per kilo. Per kilo, iya. Sehingga tadi sudah kita sudah beliau sampaikan bahwa ada selisih 1 on ya kurang lebih per ekor setelah menggunakan NASA apabila dikalikan dengan 7.000 kurang lebih ada selisih itu 7 kintal. Nah jadi per kilo kemarin beliau jual ayam itu kurang lebih harganya 22.600 Pak ya. Iya. Yeah. Nah, silakan dikalikan saja dengan 7 kintal yaitu kurang lebih 22.250. 22.250 dikali dengan 700 kilo. Nah, sehingga tadi kurang lebih nanti dikurangi dengan biaya penggunaan dalam dinasanya kurang lebih 10 sampai 15 botol Pak ya. Iya. Yeah.
Baik, kemudian manfaat apa lagi Pak Rosid yang kira-kira dirasakan tadi selain dari bau aroma kandang lalat yang berkurang, kemudian kematian atau mortalitas yang berkurang, bobot badan yang kemudian juga bertambah Pak ya, yeah. Dan kira-kira apa lagi Pak? Di kesehatan oke. Ayam yang itu kesehatan terutama yang betul-betul terasa. Makanya kan mortalitasnya kan rendah. Berapa Pak? Berapa persen kira-kira Pak? Di bawah 5%. Di bawah 5%. 3% mungkin sekitar. Biasanya kematiannya di bawah 200. Di bawah 200 dari 7 100 ya? Lebih sedikit. Oke, kemudian kalau FCR Pak, FCR kira-kira lebih efisien pakannya bagaimana Pak setelah menggunakan? Ada penghematan pakan atau Yang jelas ada. Ada ya. Kira-kira berapa sak, Pak? Enggak tentu, Mas. Artinya kita akan lihat umur, iya. Oke, tetap ada. Cuman saya rasakan ada selisih. Baik. Oke. Kalau realnya ya gitu, memang ya, fluktuatif, Pak ya. Heeh, iya. Jadi secara umum seperti tadi manfaatnya tinggal nanti ditambahkan dengan manfaat-manfaat yang lainnya. Iya. Baik, mungkin bisa memberikan ini Pak apa namanya? Pesan dan kesan mungkin kepada para pemirsa NASA ataupun peternak ayam broiler dimanapun berada, monggo Pak Rosid bisa disampaikan. Untuk para peternak, kalau ingin hasil yang lebih maksimal, monggo pakai NASA. Baik. Saya sudah mencoba Veterna, hasilnya memuaskan. Itu Pak. Yeah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari peternakan ayam broiler atau ayam potong di Gasari, Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan, diterapkan oleh seluruh peternak dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat. Pagi. Semangat.